Persiapan mau berangkat camping gini guys, pakai Karimun, bawa barang secukupnya aja, terlalu banyak gak cukup. Ini tasnya aja belum masuk ini guys, paling tasnya nanti di taruh di tengah situ atau di pangku satu persatu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita perjalanan mau ke Tawangmangu Wonder Park guys, ini dari Jogja guys. Ini berangkat pukul 9:30. Mudah-mudahan nanti siang udah nyampe ke Tawangmangu. Ikuti terus video ini sampai akhir, bagaimana perjalanan dari Jogja menuju Solo sampai dengan Tawangmangu. Oke guys, lanjut lagi nanti ya. Ini masih nyampe pojok Benteng Wetan guys. Kamu punya uang enggak? Mudah-mudahan enggak macet. Tapi enggak terkenal ya, Bun. Baru. Ini kita pakai mobil Karimun guys. Jadi mobil mungil. Jadi kalau untuk perjalanan banyak orang ini ya tempet-tempetan guys. Nanti video di bagasinya nanti tak kasih ya. Tadi sudah sempat tak rekam tuh bagasinya. Cuman karena sempit jadi untuk baju-baju sebagian taruh di tengah. Kalau pakai Karimun ya enaknya ini. Mobilnya mungil, gampang. Parkir gampang. Terus bensinnya juga irit. Ya praktis lah. Tapi kalau kelemahannya yaitu sempit. Anakku sampai bilang lebih enak mobil yang dulu. Ya jelas lah yang dulu kan gede. Gede, besar. Nyaman. Jadi kita ganti mobil yang kecil. Walaupun kecil tetap bisa piknik. Oke guys, nanti lanjut. Ini udah masuk Klaten guys. Perjalanannya agak crowded, jadi nggak bisa cepet-cepet ini guys. Ini kita muter, ambil jalan arah Gor ini guys. Wih, ketemu Wuling Cortez. Ya bisa. Ini udah sampai Kartosuro guys. Di depan itu kalau ke kiri ke Colomadu, kalau lurus ke Solo Surabaya. Nanti kita lurus mau ambil lewat kota Solo ya. Kenapa? Yang Jalan Slamet Riyadi. Nanti sampai tembus Palur, Jalan Raya Palur. Nanti kita flyover langsung ambil jurusan Karanganyar Tawangmangu. Ini agak macet di Pasar Kartosuro nih. Iya bun ya. Cuman ini aku rasa seneng. Ini guys, timnya sudah bangun guys. Tadi pada tidur semua, ngorok semua. Padahal ketekuk-tekuk badannya. Masih semangat. Sofia masih semangat Sofia? Ini udah nyampe mau masuk kota Solo guys. Ini habis tadi pasar. Wah, ada pabrik apa? Dealer Wuling di sini guys. Nanti kita melewati jalan Slamet Riyadi. Reuni guys, nostalgia dulu pernah di Solo tahun 2001 sampai 2001 atau 2002 bun? 2001. 2001 sampai 2002. Masa 2004? Orang. Masa telung tahun? Video kecil. Ini udah mau masuk. Dur banget ya, Bun. Terminal stasiun ya. Alifa. Alila. Kok dur banget ya?
Stasiun apa jenenge kene, Bun? Purwosari. Purwosari sing ana kita ana jembatan layangnya ya saiki ya. Kota lurus Purwodadi Surabaya kiri. Kita lurus, guys. Lurus ke mana? Oh, berarti ora lewat stasiun Purwosari awake dhewe, Bun ya? Wis bablas iki. Langsung sampe Triadi ini. Baru kali pertama ini, guys, lewat jembatan layang Purwosari, guys. Udah lama banget gak ke Solo, guys. Besok pulangnya kalau sempat muter-muter Solo. Oh, nah. Sepeda itu. Ini langsung perempatan wi, Bun. Kos-kosan awake dhewe kae, Bun. Itu ke kanan itu dulu kontrak rumah di situ. Rumah makan nih. Heeh. Heeh. Pasar Senggol terus dulu kalau belanja di sini Pasar Senggol. Kok sepi? Ini videonya tak panjangin, guys, yang di Solo. Karena untuk nostalgia. Jadi yang sebelah depan sebelah kiri itu perempatan. Itu dulu SE ya, Bun, jenenge ya. Dulu itu ya. Saya ini mau ganti apa, kan? BCA. Sekarang jadi BCA. Waduh, rumah video. Rumah lama ini, rumah lama ini dulu hantu. Rumah enggak ada. Ini, guys, ini Jalan Selamat Riyadi, guys. Wah, luas aduh, banget di sini. Jalan-jalannya ke sini, terus di sini nanti ada heknya. Heknya mana, saya ini? Serana ya, Bun? Heknya apa, heknya? Depan ini, guys, ini. Dan ini naik motor kamu jalan-jalan di sini bahaya banget ini. Lunyu ya. Oh, bisa jatuh ini. Tante Fitri dulu jatuh di sini. Masa? Heeh. Oh. Grimis gitu aja toh. Orangnya enggak tahu toh kalau ini ada rel. Heeh. Kenceng. Jatuh langsung. Itu sing relnya ini sayangnya, guys. Itu harusnya ini apa harus diperbaiki itu. Karena sering banyak yang jatuh dengan naik motor, terutama kalau pas hujan karena licin banget itu. Kalau mall gini mau jalan kaki toh. Di mall sini ya di. Ini yo, selamat hari. Iya. Nah, ini nostalgia, guys. Solo. Grand Hub. Kok kata lu rasa emang Jogja ya rasanya. Solo. Dulu mallnya ini ketok apa yo ya? Kali. Endi? Ini ketok yo. Terus wis ganti. Dulu kalau sama Tante Nini, siapa? Tante Fitri itu ikut Bunda aku menikah di Solo. Oh, Mas udah masih kecil, Bun. Oh, SMA. Tante Fitri sama Mas Gufron kan main kesini. Pakai motor blitnya ya itu. Iya. Ah, pulang-pulang Bapak Bundas. Oh, apa kan? Itu jatuh di situ, di rel itu. Wah, jengkel lah. Emang ini gak seneng itu rel. Rel yang di Salam Selamat Riyadi itu harusnya segera diperbaiki itu. Gue carane piye? Ora sing kono to, sing kono. Situ bener situ. Bahaya itu. Wah, apa iki kok nyentrong-nyentrong? Endi? Lampune lho. Oh. Foto apa iki? Oh. Ini naik ke kanan nang ndi, Bun? Stadion Sriwedari. Kos-kosane dhewe kae ya, kono ya? Ya daerah ini nih lewati orang ini. Tapi ini iseng beroperasi apa orang tuh? Beroperasi tapi itu anu gak padat itu, cuma untuk wisata aja. Ini harus dipindah itu. Bahaya tuh. Kalau enggak ya dikasih apa? Pelan-pelan. Ini kanan yang di, Bun. Oke. Masih ingat gak, Bun? Matahari apa ya? Kita lurus itu ke arah pasar Laris, Laris. Ini mau ke arah pasar Klewer. Pasar Klewer, nanti habis pasar Klewer pasar gede. Masa kayak gitu nggak dikasih kayak pembatas gitu ya, Bun? Lo kereta apinya jarang BST lo. Gak, cukup. Waduh, Bun, ya, Bun, pasar Klewer, Bun. Soalnya macet itu ya. Biasanya itu. Ini lho, Bun, apa ya, Bun, halte nih, Bun? Bunda, ini lho, halte nih, apa ya?
Oh, ini lurus Surabaya. Kanan Solo Baru. Surabaya ya, Surabaya. Kiri Solo Mangkunegaran. Oh, ya dulu sering ke arah kiri ini. Arah Mangkunegaran. Cari. Bu, apa jenenge? Nasi liwet. Nih, ini ke arah Mangkunegaran. Oh, ditutup tuh situ. Itu arah. Itu arah. Jadi lurus apa belok kiri, Bun? Kiri, belok lurus sih salah. Enggak ngerti ya, Bu. Bajal nano. Serah barang karanganyar mau belok kiri. Lurusin nek arep ndi ya? Wonogiri Sukoharjo. Jiwa Bun ya. Sukoharjo ra iso. Ya iya, kok jiwa alien baru enggak ada. Eh, kok ini kota Pasar Gede dan depan itu dan itu gedung itu loh Pasar Gede dulu ya sering beli ikan di situ dan lohan ikan apa itu waktu di Solo Pasar Klewer kan sing nganan mau Pasar Gede. Jajanan main apa? Jajan pasar. Itu bagus tuh. Anak toilet. Ini toilet. Kayak orang Cina bun. Bukan Cina. Apa dihiasin ini bun? Art Imlek toh. Apa? Wea. Lah bunda ketutupan mobil. Lagi loh dan. Nih nih. Ah ini apa ini? Meriah. Sini satu pusatnya. Cina di sini dan di sini pasar gede ini. Wah ya kayak beli ikan-ikan di sana itu. Awe di nganan po ngiri ya bun? Nganan sana ora ya rene ya. Itu ki bunda Maya seringnya ke sini beli akuarium. Ning ngene nang kono kuwi ya. Kono apa kono ya? Sing kae. Kene ono ora? Ora ono iki karo sayur-sayuran saiki. Ya berarti ganti. Nah di sini ning kene ya. Ikan-ikan. Iki sing kene jajan-jajan oke. Nuh kuwi 5 sang piye bun ya? 5 sang piye jam ngono iki? Dhuwur. Nuh iki kanikan ning kene iki. Aku kurang ngeli jajan. Nanti to. Si An itu siapa Dan? Enggak masuk Karanganyar, guys. Habis jembatan layang tadi. 3 2 saya jalannya cerit banget ya saya wong wong jam 12. Jam 12 siang. 5 kali ya? Jam berapa, Bun? Yes, menang. Hah? Jam 1. Oh, hampir jam 1, guys. Iya, kamu yang belanja itu ke kanan. Ini habis terminal Karang Pandan, guys. Ini mau belok kanan. Lagi 700. Tawang mau ya belok kanan.
Sawangmangu Magetan belok kanan. Bener bun? Bis. Jadi gigi tiga nggak apa-apa tapi harus kenceng dan. Ini alon. Wow. Awas siap-siap. Jalannya belak-belok ini. Lihat jalan aja. Nah, besok ini nak turun sini hati-hati ini. Jalannya tajam banget. Aduh, terke. Oh, ayo kuat-kuat yuk. Kok terdek ya yang gue ini truk ini. Juga jarak ya. Nah, terlalu WD terlalu rindik mobil dhewe sing ra kuat. Arep nyalip. Jalan mulai berkelok-kelok ini, guys. Kayak dugul ya. Pemandangannya apik ya. Heeh. Dan eh sing ngene dalan wae ben ra mumet. Ingat ana dalan wae. Blas, bu antar tak ya? Yang arep ini mobil kijangnya alon-alon, terkenalip. Malah 12. Soalnya dia nak terlalu rindu kan malah rak kuat buat terus. Enggak putar ya. Soalnya muatan dia. Saya perangi loh kan? 6,8 kilo lagi guys. Ini ke sate lawu dulu. Wah, tanjakan ya. Kubur. Tanjakan. Tanjakannya. Ini apa sebelah kanan ya? Ini loh. Kita apa itu ya? Al-Azhar. Al-Azhar. Oh, daging kelinci. Iki crazy loh bun, yang bayar bun ini. Ini tanjakannya cukup tajam guys. Iya. Kalau crazy rips. Gak ada piket kono. Kono OB. Harusnya yang bagus malah ada piket dan. Iya. Biar melatih pekaan itu loh. Ini
mobil burine. Soal mobil burine kan memanfaatkan momentum. Nah, mobil-mobil cilik ini kan rasa dijak gas-gasan pelan kayak mobil Innova anu kuwi, Bun. DSS-ne gede. Pusing dan ngantuk tidur wae. Ini bau malah belok kiri, Bun. Itu malah kamu jiwe. Loh. Hah? Ini jalan lawu, munggah terus. Awe diri ngiri apa lurus? Lurus. Lurus. Ya Allah, ayam ngiri. Sing sate lawu mau lho. Iya. Oh, tapi kita belok kiri, Bun. Berarti balik meneh saka sate lawu. Iki mau bener pak kiri kok. Ora ngerti. Wah, dalane. Gigi piro iki? Gigi loro ya. Ya jangan digigitin lah. Mbak, mau cepat deh, udah mau ngiler semua. Abi are. Hati-hati apa? Tulisannya hati-hati apa? Hati-hati. Lawan longsor, kok gak kuat. Hati-hati lawan longsor. Gigi piro ta iki? Iki gigi papat apa gigi telu ta iki? Gigi papat makanya ora kuat. Wah, pemandangannya apik, Bun. Suara gareng pun udah mulai kedengaran ini, guys. Ring 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 ring. Hati-hati daerah rawan longsor. Belokan tajam. Rem lepas, jangan rem terus. Nih, remnya dilepas. Remnya dilepas, jangan rem terus. Ini rem lagi. Lepas lagi. Rem lagi. Lepas lagi. Rem lagi. Lepas rem. Us, ketemu bis. Nang enok sih panas sih. Ya.
udah seneng motoran ya? Kampas rem ya? Bahaya. Ini remnya main lepas rem lah, enggak langsung rem terus nunggu. Makanya kecepatannya jauh banter-banter. Jalurnya sembuh telok. Bisa lurus iki. Cabangnya itu pas apa? Saya 1,8 kilo. Menek wis kurang 400 lho. Waspada. Karo bedugul tapi saya ekstrim bedugul ya. Bedugul ekstrim tenan ya, enggak bedugul. Tikungan ini papasan roh bisa roh truk lu sih roh bahaya. Karena mereka akan ngambil jalan anu tengah, nggak terlalu pinggir ya. Jadi kita nggak boleh terlalu ke tengah, ke kanan tuh nggak boleh. Tikungan ini harus ambil kiri ya. Kakimu dan? Wah, jalannya munggah. Mudah banget jalannya. Jangan terjal itu bersih, pakai pipir rendah. Tinggi. Tuh orang bus kan, untung gak pas tikungan. Guys, nek pas tikungan ketemu bus guys. Ini boleh nganggo gigi siji iki. Oh. Tak kuat gigi loro. Jejamu apa ya? Jejamon. Nah, udah masuk gerbang wisata Tawang Mangu. Ya wedhe ngiri ya? Heeh. Oh. Ngiri. Enggak boleh kanan lurus. Oh. Setelah 200 meter terus jalan Tawang Mangu. Ini nanti? Lurus apa kanan? Bener. Singgi. Ya lurus kan. Kono. Oh. Apa kene? Ya lurus kah itu. Hah? Kayak nih.
Ndene ne? Ya Allah munggah iki lho ya ayah ini. Masak kene? Oh, ah. Salah, Bun. Eh? Wong iki kene kok. Itu jalan lawu lama iki. Lah iya ning ngono. Jarine lawu sate lawu iki baru ya, mbok puter-puter kegekan wingi kok. Delokan-delokan. Iki wonder park nek iki. Iki langsung lewat kene yo iso ah. Ya ora no Bun, cedak kono. Lah wong iki dheweke ngarahke ning kene kok. Kok malah aku yo ora ngerti nek kono kok ora. Aku kan manut iki. Aduh iya. Lah kan manut iki yo. Belok kanan. Pilihnya jalan sing anu pun sing penak paling sing ngomong anu apa sepi jadi mau asini lurus kene paling rame yo. Heeh. Parkire ning ndi? Kampung Wisata Sewu Kembang. Nek Pak Pur mau parkire ning ndi? Sebelah kiri kene. Dalam mau kiri. Dalam mau kanan Bu. Masih 2,5 kilo. Apa cerita ini Bu? Apa ada Bu lama? Dan bintangnya kayaknya gitu murah loh hotel-hotel ini pun tolong atas seket orang atas seket ya mending guna gue ya pak ini saya nganggut tiket ya tapi kan suasana nih hotel nek suasana hotel ngopo dada nek tawang mangu keren guys pemandangannya guys depan guys
Sarangan lurus, Grojogan Sewu belok kiri. Kita nanti pun? Lurus. Grojogan Sewu kok belok kiri kok no? Iya, tujuannya kayak entah apa Grojogan Sewu toh. Masa Grojogan Sewu lewatnya kok jalannya cilik mau pun? Parkir wisata air terjun Taman Balekambang. Oh gitu bener, air terjun Taman Balekambang. Lebih kok bunga edul besok didol ini gak oleh jenis. Oh, Pondok Sari hotel dan restoran. Pondok Sari pondok di sini wae tas enak tas. Dek kan mau boleh tempat-tempat sing dhuwur-dhuwur ini iki, Bun. Kayak piknik. Avanza anyar wi nek tas tanjakan roto tajem iki mundur ya, Bun. Velocity. Heeh. Kenapa penggerak roda depan toh? Iya, ngene iki. Lah iki roda penggerak wong. Di belakang. Makane sing penggemar Avanza tetep seneng Avanza sing lawas. Piye? Yo, wi cocoke nggo medan-medan perkotaan ngono wi. Jalan-jalan kota ngono. Apa bun? Rumah apa bun? Restoran? Di oh, oh ini terkenal bi? Sop. Sop iga apa sop apa gitu? Uki. Nah ini kemana bun? Ini kita itu lewat Jarul lama ini bun tadi. Naik lurus arah Magetan nih, Bun. Iya, tetap lurus kok. Cemoro Kandang Magetan. Jidan malah turu pas pemandangannya api-api ya. Belok kanan. Iki yo ke sini. Ini belok kanan. Oh. Wes mbok cek dong. Wes. Kalau Wonder Park. Oh, 500 meter. Nah iya bener ki. Nanti kiri jalan. Walah lho kok memori ini kebak ini piye kuwi. Aduh. Lah mau kesukuan oleh nyuting. Lah wi ngarep iki. Ai tak. Kan sampe kok bawa iki sampe tak. Kata elawu ndi? Iki kiri jalan iki. Tak. Ono tulisane. Ono. Kene wae ora cukup. Gimana nya?
sholat sih. Mas Kak, kamu bawa. Enggak usah bawa jajan. Mau maam di situ kok. Ini loh. Nanti bawa jajan. Udah nyampe sate lauk, guys. Cek ininya, rukonya. Rukonya kurang satu ya, tas di situ.